Inilah video amatir dari petugas pemadam kebakaran Kabupaten Jembrana saat menangkap ular sanca di rumah Rai Tangkas, warga Kelurahan Baler Baliagung, Kecamatan Negara, Rabu malam. Ular dengan panjang lebih dari 4 meter dan berat mencapai 30 kilogram tersebut masuk ke pekarangan rumah warga dan hendak memangsa ayam peliharaan warga. Warga yang kaget dengan kemunculan ular ini sontak menghubungi petugas pemadam kebakaran untuk mengamankan ular. Benar, kemarin malam sekitar pukul 23.00 kita menerima laporan dari warga Bapak Rai Tangkas. Jadi di rumahnya ada seekor ular sanca yang sampai masuk ke halaman rumahnya, dan kebetulan di halaman rumahnya memang ada ayam kurungan. Jadi yang didekati oleh ular itu adalah ayam tersebut, sehingga beliau menelpon kami dan tim kami, pemadam kebakaran, Satuan Polisi Wong Praja, langsung meluncur ke lokasi dan berhasil menangkap ular tersebut, di mana ular tersebut kurang lebih panjangnya 4 meteran dan berat kurang lebih 30-an, jadi cukup besar. Dari warna dan corak pada kulit ular ini, petugas menduga ular yang ditangkap Rabu malam ini adalah ular sanca bodo yang sesuai peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan satwa yang dilindungi. Dengan demikian, setelah berhasil diamankan, ular sanca yang meresahkan warga ini pun kemudian diserahkan petugas pemadam kebakaran kepada petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Kabupaten Jembrana. Igede Ardika, Kompas TV, Jembrana, Bali.